Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Jalan Gaming. Seperti biasa, kita selalu mencari lawan untuk online match kali ini. Dan gue sudah mendapatkan lawannya ya. Jadi ini lawan kita dengan formasi yang sama 4-3-1-2 dengan squad Doteo mungkin kali ya, apa ya? Lupa gue namanya. Nah, gue coba masukkan dulu dengan Sonigo Stadium dengan oke, babak pertama akan kita mulai, guys. Cantik banget lu. Nah, kalau gitu gue suka dong mainnya. Gak males gitu ya kalau dapat pemain yang gak mau main taket gitu, males. Kuat sekali. Sabar sebentar. Kita harus banyak sabar. Tidak boleh terburu-buru. Nah, kita kasih ke depan. AF-nya dikasih cet. Masih belum bisa. Begini tuh kita harus bisa manfaatkan satu peluang sedikit pun kita langsung manfaatkan. Yang penting shoot ke gawang walaupun tidak goal, yang penting kita kasih gebrakan seenggaknya. Offside, guys. Ternyata offside, padahal kalau tidak offside, Rumanik tuh di depan gawang sendirian tuh sangat-sangat membahayakan ya. Pelan dulu, guys. Bila kita cari-cari. Kayaknya mending bakalan jadi dong. Ramos kuat sekali, Ramos. Mantap. Kita gocek kipernya, gocek 1-0. Mantap sekali, gocek lewat kipernya dong. Lepas dari kawalan ya. 1-0, kita unggul. Bentar dulu lah. Aduh. Bahaya banget dong. Sayang masih mentur Davis. Nah, ini jangan sampai menusuk ke dalam. Bahaya dong. Belum bisa ya. Nah. Terus. Mana lagi? Ramos tidak bisa dilampui. Babak pertama selesai ya. Skor 1-0. Ini terlalu imbang ya. Imbang lah kita. Penguasaan bola juga imbang. 0-4 akhir yang berbeda ya. Kita lanjut lagi. Nanti kita akan main di menit mungkin 70 mengganti daya gedor kita. Ada yang Michael Owen yang lagi formasinya lagi terbaik. Bukan formasinya, kondisinya gitu kan maksud saya. Nakal banget.
usaha. Kasih kembali sebentar. Oh, apa yang terjadi? Ternyata rumah lagi kagak pas. Wah, belum juga bisa menjebol lagi rumah nih. Baru satu galau cetak ya. Ini dia peluang emas buat gue gitu. Rumah nih. Itu tendangan pojok yang terbaik itu begitu. Memanfaatkan peluang tendangan sudut itu begitu, guys. Mungkin kalian yang menonton video ini, yang menyaksikan pertandingan ini, kalian boleh coba begitu tuh. Otomatis lawan bakal kocar kacir. Nah, bergantian kan. Boleh nanti juga bergantian lumayan, tapi nanti guys. Tunggu waktunya sekarang ya. Kita tunggu saja apa yang diganti, siapa yang akan baru menggantikan main lawannya akan mengganti siapa. Oh ternyata Mbappe deh. Mbappe dimasukkan. Jangan dulu lah. Aduh. Ya. Padahal kalau lari itu pasti kuat. Itu tuh pasti salah. Harus main sabar, santai. Nunggu yang menyambut kedatangannya. Gitu dong, ngerolong pas tuh begitu. Tanggapannya gitu aja. Lo kagak mau udah amat lo. Iya, kagak ada ya biarin. Kagak mau ngajarin udah amat lo. Lumayan tambah lagi satu. Gitu dong, cus. Kalian kalau begitu umpannya tuh terobos, guys. Biar bisa mencetak gol begitu. Kalau kalian umpannya pakai umpan biasa, mati sedianya. Umpannya tuh pasti kepas orangnya, dia terobos dong. Tidak jadi berjalan pemain lah, udah begini juga. Dua orang tergeletak di situ mabok kali ya. Mbappe, juga bisa lo Mbappe. Yuk kita andalkan serangan balik, geng. Tidak nyampe ke, nah. Tadi tidak membentur orangnya tuh bagus sekali, tapi sayang masih membentur pemain lawan kita sedikit, nggak masalah. Apakah kita harus kasih gol lawan kita? Tentu saja. Akhirnya pertandingan sudah berakhir, skor berakhir dengan 3-0. Kemenangan yang luar biasa buat Jajalan Gaming. Luasan bola 45-55, 4 akhiratnya 79-84 ya. Tembakan aja 1-5, kayaknya 4-5.
Mungkin sekian dari Jalan Gaming. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian menonton video.